Pelaksanaan projek lebuh raya Pan Bonio antara perkara yang diberi tumpuan kepada Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Kerja Raya, Datuk Syahelmi Yahya sebaik memulakan tugas di kementerian berkenaan. Selepas mendengar taklimat daripada jabatan dan agensi berkaitan Kementerian Kerja Raya KKR, beliau mahu sistem penyampaian sedia ada dapat dipertingkatkan agar pelaksanaan projek di bawah kementerian berjalan mengikut jadual dan kos yang dipersetujui. Setakat ini, sebanyak 15 pakej di bawah projek lebuh raya Pan Bonio di Sabah sedang berjalan dengan pencapaian prestasi sekitar 73% siap dan boleh digunakan. Ia melibatkan pakej 5 dan 27 di kawasan Sandakan dan Kinabatangan, manakala beberapa pakej lagi dijangka siap awal tahun depan dan selebihnya penghujung 2024. Beliau berkata, satu lagi pakej iaitu pakej 9 masih dalam proses pemberian atau pelantikan kontraktor. Sehubungan itu, kita berharap akan membuat susulan dengan Kerajaan Persekutuan agar baki pakej projek ini dapat dilaksanakan segera, katanya. Syahelmi turut menumpukan keperluan untuk KKR menangani kekangan berkaitan dengan sumber manusia di beberapa jabatan dalam kementerian, khususnya melibatkan jurutera dan teknikal. Haji Cik, alam mana?